Sementara itu, saudara, jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol fungsional Solo-Yogyakarta dari Sawit menuju Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, saat arus balik siang tadi terlihat cukup padat. Tol fungsional Solo-Yogyakarta sudah mulai dibuka untuk arus balik Lebaran 2023 mulai 25 April hingga 1 Mei 2023. Jalur dibuka searah dari Sawit menuju Banyudono Boyolali, Jawa Tengah. Sebagian pengguna memilih jalur ini untuk menghindari jalan arteri Solo-Jogja yang juga padat. Ya, sengaja sih biar tidak macet di sana. Tapi kenyataan tadi macet dari mana ini, Mas? Dari Delanggu. Oh, udah macet dari Delanggu. Iya. Terus masuk ke tol juga macet nggak tadi? Iya, macet juga. Pengennya sih nggak macet. Tapi yang macet ya. Tadi ketika melewati tol fungsional gimana, Mas, tanggapannya? Ya, belum berfungsi secara maksimal. Rambu-rambu kan juga belum maksimal juga ya. Tapi sudah ada pembatasnya biar selamat, tidak aja, Mas.